ya. Left speaker. Right speaker. Both speakers. Selamat siang sobat semua. Hari ini saya akan membuat sebuah rangkaian. Ini bukan membuat aslinya. Ini langsung jadi. Kita beli buatnya. Nah, ini buatnya. Anda bisa lihat buatnya kayak gini. Ini buatnya ya. Nah, ini sudah jelas. Ini bootnya seperti ini. Ini yang tanpa potensio. Kita singkirkan dulu tanpa potensio ini langsung. Nah, ini telah menggunakan potensio. Kita bongkar dulu. Nah, ini sudah dengan potensio ya. Nah, ini untuk baut, buat untuk ngencangin sini. Kalau mau didapat casing atau apa terserah. Oke, semuanya jangan lupa subscribe dan komennya, jangan lupa untuk di share. Oke, kita akan jelaskan. Anda bisa lihat ini buat audio. Ini yang plus, ini yang main. Yang plus juga plus main. Ya, anda bisa lihat. Wow, ternyata sudah jelas ya. Ini main plus yang tengah ini. Oke, sudah jelas ya. Ini buat powernya. Plus main power. Power untuk audionya ya, kita masukkan ke audio yang di bolongan itu. Yang ini USB nya ini L G R. Biasanya kalau R ini yang merah, dan ini yang even plus gitu kan. Ini no groundnya, tengah ini ground. Oke, kita akan solder dulu. Kita siapkan beberapa solder. Ini solder cuma satu. Ini ada tela juga, kita siapkan. Tunggu beberapa saat, nanti kita akan solder dulu. Dan kita akan uji hasilnya. Kita masukkan dulu, kita siapkan dulu. Oke, ini sudah saya siapkan. Ini komputer sudah hidup. Ini sudah solder. Ini Anda bisa lihat. Ini buat sound. Ya, bentar soundnya ini. Ini buat sound ya. Soundnya. Ini yang ini buat sound. Ingat yang ini buat plus, yang ini plus main. Ini kabelnya warnanya terserah. Yang penting beda warna biar lebih gampang. Yang ini buat kabel USB powernya. Ini maksudnya di sini, ini USB-nya. Ya, ini. Kalau ini buat audio sini. Anda bisa lihat, kita balik dulu. Nah, ini warnanya apa? Yang merah buat plus, yang hitam buat main. Anda ini bisa lihat. Jadi untuk audionya yang merah buat ini R, L putih. Kalau ini ground, kita akan coba.
Itu ya. Mati. Tutupkan dulu. Ada bisa mendengar? Ya. Kita lihat dulu. Kita cek dulu ya. Ini udah volumenya udah full. Kita buat word speaker. Both speakers. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dan komennya. Jangan lupa untuk di-share. Ini ada tutorial yang bagus untuk left Anda yang speaker ingin irit audio komputer. Word speaker. Nanti kita kan yang tutup tadi. Both speakers. Ya. Left speaker. Right speaker. Both speakers. Anda sudah bisa lihat kan hasilnya. Terima kasih sudah perhatian. Jangan lupa untuk subscribe dan komennya. Jangan lupa untuk di share. Ini harganya sangat murah, 8.000 atau berapa ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.